Menara kembar tertinggi di dunia. Mercu tanda Kuala Lumpur. Penanda aras pembangunan Malaysia. Masyarakat berbilang bangsa, budaya dan agama. Hidup damai dan harmoni. Tiada sengketa. Namun di sebalik setiap kejayaan, ada sejarah perjuangan dan pengorbanan. Ini adalah kisah seorang anak kampung yang pernah hidup miskin. Tapi berupaya berjuang untuk kemerdekaan. Menjadi seorang pemimpin berjiwa rakyat. Benar-benar mengambil berat atas nasib untung baik buruk rakyat jelata. Pengasas pembangunan. Tak ada tolak banding lah di antara pemimpin-pemimpin utama tiga-tiga itu yang mengasaskan pembentukan bangsa dan negara kita ini. Perintis kedamaian dan berkorban jiwa untuk negara hingga ke akhir hayat. Dia tu selalu saya tengok dia makan ubat lah, tapi dia tak pernah cerita dengan saya dia apa sakit dia. Pada waktu tu saya umur 22 tahun. Sudah tentu kami suka bayangkan kehidupan tanpa seorang ayah. Tahun sudah berlalu, namun kehadirannya masih dapat dirasakan. Allahyarham Tun Abdul Razak pernah tinggal di sini selama 16 tahun. Kepada Jabatan sebagai Perdana Menteri, tetap menerima pelantikan oleh Yang Maha Kuasa. Seri Taman adalah kediaman rasminya sewaktu menjadi timbalan Perdana Menteri dan Perdana Menteri. Di sini tempat pertemuan ahli politik dan rakyat jelata yang memerlukan kepimpinannya. Di sini, bahan perjuangan merdeka dan semangat membangunkan negara pernah membara. Di rumah ini juga, beliau menjadi suami kepada isteri yang tercinta dan ayah yang penyayang kepada 5 orang anaknya. Di ruang ini, Tok Puan Rahah banyak meluangkan waktu membantu suaminya, Allahyarham Tun Abdul Razak, menyambut tetamu yang sering berkunjung. Saya tinggal sini sebelum Abdullah jadi Balai Menteri dah, saya duduk sini. Cukup lamalah. Dah ada dalam 16 tahun agaknya. Tapi yalah, masa tu dia sibukkan sebagai Perdana Menteri. Jarang-jaranglah ada banyak selalu sana kemari kan. Dengan jumpa budak-budak pun, waktu time makan je lah kadang. Tu, kalau malam selalu jamuan sana sini. Jarang. Kalau seminggu ada, sekali dua je kadang makan di rumah. Masih segar dalam ingatan Nizam dan Nazir waktu zaman kanak-kanak di rumah ini. Waktu itu, Datuk Sri Nazir, anak yang bongsu, baru berusia 3 tahun. Sri Taman itu sentiasa ramai orang. Ahli politik, saudara, pekerja kerajaan. Dan juga
selalu ada rombongan rakyat datang ke rumah. Jadi bila dia ada di rumah, kira rumah tu sibuk. Sentiasa sibuk, ramai orang. I remember dinner time where we would sit down, so having dinner with my mother, the brothers, and he would eat alone upstairs, a simple meal, soup and bread and some rice. Then after that, we would adjourn to the study and sit with him. It was in those days quite a big house for kids like us. So, and there were five brothers. So I guess there was a lot of fighting, a lot of running around. Those days, you know, you have to improvise because mana TV tak ada, computer tak ada, even toys we had to make our own, you know. We stayed in the same room. There were three of us, Najib, Johari, myself in the same room for many years. Bilik yang saya selesa sekali, yang saya suka sekali, study. Bilik study arwah kat atas. Tu kadang-kadang dia tiap-tiap malam kita selalu dengan dia di dalam study tu. Tapi kadang-kadang pun kalau dia tak ada pun, kadang petang-petang pun saya masuk main-main dalam tu ke, kadang-kadang apa, mengopes dalam, yang Melayu kata mengopes kan, dalam laci-laci dia semua. Datuk Seri Najib berusia 17 tahun sewaktu Allahyarham Tun Abdul Razak menjadi Perdana Menteri pada tahun 1970. Salah satu daripada yang saya gemar lakukan waktu itu ialah untuk saya ngayuh basikal ke Hospital Tangling yang tak berapa jauh daripada Seri Taman untuk beli nasi lemak. Nasi lemak harga masa itu 30 sen ataupun kalau nak serba-serbi 50 sen. Dan saya kayuh ke sana, kayuh balik. Kadang-kadang seseorang diri saja, tak ada escort ke, tak ada bodyguard ke. Jadi kehidupan saya memang macam anak-anak orang lain. Tun Razak sering berasa bimbang anak-anaknya akan dimanjakan dengan kedudukannya sebagai Perdana Menteri. Oleh kerana itu, beliau suka bercerita kesusahan hidupnya sewaktu kecil kepada mereka. I don't think he wanted us to grow up being spoiled or being arrogant or brash. You know, he wanted us to remember the roots where we came from and because we had some advantages to give back to society when we grow up. I remember when we went to school, I mean, people treated me differently. They knew who I was, so even teachers treated me differently, you know. I always had special treatment. I was voted class monitor. I was voted in that. I mean, that was the you know, Malaysian society then. So I had special treatment, and that was not what my father wanted for us. Sebab itulah Allahyarham mengambil keputusan hantar kami ke sekolah di luar negara, ke boarding school, supaya kami terpaksa berdikari dengan suasana yang mana kami akan dinilai atas kemampuan kami sendiri. Kampung Pulau Keladi, Pekan, Pahang, tempat kelahiran Abdul Razak bin Datuk Hussein. Walaupun lahir dalam keluarga bangsawan, namun Tun Abdul Razak dibesarkan di kampung bersama datuknya. Keperitan hidupnya semasa kecil bakal menjadi asas kepimpinannya. Sewaktu menjadi Menteri Luar Bandar, Tun Abdul Razak meluangkan banyak masa mendekati masyarakat kampung di kawasan pendalaman. Beliau sanggup berhujan, berpanas, merentas sungai dan desa, mengharungi belukar untuk mendengar rintihan hati rakyat. Kampung Lurah Bilut Bentong, Pahang. Lebih 50 tahun lalu, ia hanya sebuah kawasan hutan yang jauh terpencil.
ekonomi negara masih lembab. Kadar pengangguran tinggi. Tapi beliau diberi tanggungjawab membangunkan kawasan pendalaman. Hari ini, penduduk kampung Bilut mempunyai rumah di tanah milik sendiri dan menikmati pendapatan bulanan lumayan hasil tanaman sawit dan getah. Ramai yang masih ingat lawatan Tun Abdul Razak ke kampung ini pada tahun 60-an. Masa tu, masa dia datang tu nak rasmikan masjid. Rasmikan. Jadi rumah tu tak ada lagi macam cuma rumah macam ni je. Lagilah melawat rumah apa semua kan. Ha, macam tu lah. Pergi memang jumpalah, ha, duduklah elok sabar apa apa nama kesenangan tu tak datang sendiri. Kita kena kita usaha. Kalau usaha kita tergigih, ha, adalah kemajuan kan. Ha. Daripada ilham Allah yang hantar Razak membuka rancangan untuk menempatkan penoka ni, saya rasa itu satu tugas yang amat murni. Dengan adanya cara macam ni, jadi adalah kita mendapat tanah. Ya? Jadi saya bersyukurlah dengan apa ni jasa Allah yang hantar Razak. Jasa Tun Abdul Razak bukan sahaja telah merubah kehidupan mereka supaya berani berdikari. Beliau adalah arkitek pembangunan luar bandar. Beliau adalah pengasas dasar ekonomi baru. Beliau telah mengilhamkan dasar luar negara. Beliau telah menubuhkan pelbagai agensi seperti Felda, Felkra, Rista, Bank Bumi Putra dulu, Pernas, UDA, pelbagai agensi termasuk MARA, semuanya telah dirancangkan, telah dilancarkan oleh Allahyarham sendiri. Jadi pendek kata, apa yang kita lakukan hari ini adalah kesinambungan kepada dasar-dasar utama, dasar-dasar induk yang telah digagaskan oleh Allahyarham Tun Razak. Mei 1969, peristiwa berdarah rusuhan kaum yang paling buruk dalam sejarah Malaysia. Kuala Lumpur dicengkam cemas dan huru-hara. Parti Perikatan yang dipimpin UMNO mengalami kemerosotan undi yang banyak di seluruh negara, terutama di Selangor. Parti Pembangkang meraihkan kemenangan di Kuala Lumpur dan sekitar Kampung Baru yang didiami masyarakat Melayu. Bagaimanapun, perarakan itu berubah menjadi laungan berbau perkauman. Pada 13 Mei, pemuda UMNO menganjurkan perarakan serupa di Kuala Lumpur. Malangnya, ia meledak menjadi rusuhan perkauman yang mengakibatkan korban jiwa. Yang saya masih ingat lagi, satu selepas 13 Mei petang tu terjadi, besok tu dia nak melawat ke General Hospital. Jadi kami pun pergi ke General Hospital, dia tengok, bertanya berapa orang yang meninggal, berapa banyak, di semua dia nak beritahu. Dalam suasana kacau bilau dan tidak menentu ini, kepimpinan dan kewibawaan Tun Abdul Razak tersarlah. Walaupun waktu itu beliau timbalan Perdana Menteri, tetapi dilantik pengarah Majlis Gerakan Negara. Tanggungjawabnya yang utama, mengembalikan keamanan dan ketenteraman negara. Kita buat undang-undang, lebih boleh saya katakan tiap-tiap hari. Mageran itu bermesyuarat tiap-tiap hari. Tapi kita yang tulis ini semua ni. Ha, jadi kadang-kadang itu
Tun Razak, dia sebelum pada dia bawa pada mesyuarat, kita beri pada dia, dia syurah pada dia dulu. Kemudian dia baca semua. Tun Abdul Razak bertungkus lumus berunding dengan semua pihak yang terlibat untuk meredakan keadaan. Seri Taman, kediaman rasminya, terbuka sepanjang masa untuk sesiapa yang mahu berbincang. I was 10 years old, so all I could do was just listen in on people coming in and out, a lot of commotion, and while all the rumors lah, whatever, you know, people came back to tell us what was happening. It was scary, but we felt safe in this house. I just can't imagine what it was like out there. Kalau dia ada emergency, dia tidak ada Perdana Menteri, tidak boleh ada diktator ataupun strongman. Tun Razak jadi strongman dengan persetujuan Tengku Abdul Rahman dan Agong. Kalau Agong bersetuju, Tengku Abdul Rahman tak setuju, tak boleh. Dia masih Perdana Menteri. Selepas di istihar Tun Razak, dia nama saya, kuasa dah tidak ada. Semua kuasa diserah kepada Tun Razak. Ketegasannya menangani krisis dan memulihkan perpaduan kaum jelas membuktikan kegagahan perwatakannya sebagai pemimpin. Peristiwa berdarah 13 Mei ternyata merubah sejarah kepimpinan negara. Pada 22 September 1970, Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman, bapa kemerdekaan, meletakkan jawatan. Tun Abdul Razak dilantik Perdana Menteri Malaysia yang kedua. Beliau berusia 47 tahun. Dia panggil keluarga, nasihatkan, dia kata kalau dia jadi Perdana Menteri, dia tak mahu dengar ada keluarga yang nak minta apa-apa, dia tak benarkan. Jangan ganggu dia buat kerja. Dia nak tolong rakyat. Dia tak nak anak adik-adik dia semua kaya, dia tak nak. Rakyat dulu. Tolong rakyat dulu. If I remember correctly, masa orang nak suruh tukar black and white TV to colour, mampu je tak setuju. What will the kampung people say? This is his favourite. What will the kampung people say? Don't ask me lah. Hari ini adalah hari yang paling bertuah dan sejarah bagi diri saya. Inilah kali pertama saya berucap kepada Darussian sebagai Perdana Menteri selepas menerima pelantikan oleh Duli Yang Maha Belia di Pertuan Agong. Perubahan kepimpinan secara mendadak itu menimbulkan banyak tanda tanya. Buat pertama kali, keikhlasan perjuangannya diragukan. Persahabatannya dengan Tunku lebih 30 tahun sejak zaman pelajar di London tergugat. Saya tak sempat cakap dengan Tun Razak mengenai hal ini, tetapi saya bertanya kepada almarhum Tengku Abdul Rahman. Dan dia beritahu ke saya, dia banyak orang bawa perkhabaran mengatakan Tun Razak lah orang yang apa ni, berusaha nak jatuhkan dia. Saya sendiri berpendapat Tengku ni dengar cerita orang saja. Dan sebab saya berada dengan Tun Razak 3 hari sebelum Mei 13 di Kota Baru, kerana dia tumpu banyak masa berkempen di Kelantan ketika itu. Dan saya tak pernah dengar dia sebut benda satu hal pun berkaitan dengan Tengku ataupun berkaitan dengan soal perubahan kerajaan. Dia orang ada meeting rumah Musa itu, makan nasi biryani. Isteri saya waktu itu memang siapkan nasi biryani, memang kita makan nasi biryani, tapi ceritanya bukan untuk pelajaran, bukan untuk nak mengkaji kedudukan pelajaran Melayu. Dia macam mana nak menggolengkan Tengku Abdul Rahman, PM. Begitulah ceritanya. Tak payah komplot. Tun Razak tak payah buat banyak. Bagi Tengku, orang Melayu selampau kecewa
termasuk kepimpinan Majlis Setinggi UMNO. Jadi orang kata macam orang mengantuk, seperti semua kemata. Tak ada komplot. Tunku Brahman is, he is a man who thinks about policies and ideas about where to go, what to do, when to achieve independence, etc. But the actual groundwork is done by Tun Abdul Razak. Ciri kepimpinan Tun Abdul Razak yang terbuka untuk mencari kata sepakat disenangi oleh pemimpin golongan muda. Tun Abdul Razak yakin perlunya mencari mereka yang berbakat menjadi pemimpin pelapis. Antara yang mendapat perhatiannya waktu itu, Tun Mahathir Mohamad, Tun Musa Hitam dan Tengku Razali Hamzah. Tun Razak ni, banyak orang tak tahu, dia suka mencukil pangkat. Kepada dia, keturunan tak mustahak. Minda. Jadi dia sentiasa untuk berhati pegawai, pentadbir, wartawan, pemuda UMNO yang bakal dicukil yang boleh jadi second echelon, peringkat kedua kepimpinan. Saya sangat gembira bahawa Allahyarhamtun Razak ni, sungguh pun saya bukan orang politik, ya, kerana makna saya daripada universiti kan. Tapi agaknya beliau merasakan kalau ada seseorang tu boleh menyumbang apa-apa yang patut, ya, kepada bangsa, kepada kerajaan, kepada negara, beliau tidak segan silu untuk menanya kita boleh buat tak dan minta kita buat. Jadi saya sangat terharu lah sebenarnya, kerana bukan dia bagi peruntukan apa-apa, satu sen pun tak ada. Saya budak baru pemegang jawatan yang habis rendah di dalam sistem politik dan kerajaan, tetapi dipanggil oleh timbalan Perdana Menteri. Dan isu-isu yang kita bincang itu ialah isu politik yang dia tak perlu tanya saya. Tetapi agaknya, pada telahan saya lah saya katakan, agaknya waktu itu Tun Razak sudah sedar bahawa sungguh pun beliau ialah seorang penganjur yang memang yang kedua terpenting dalam negeri ini. Beliau perlu mendapat feedback daripada budak-budak, daripada orang muda. Pada 1971, Tun Abdul Razak membubarkan Majlis Gerakan Negara dan mengembalikan kuasa pemerintahan parlimen kepada rakyat. Dia seorang demokratik. Dia fair and reasonable, katanya. Jadi dia suka berunding. Saya tahu dia sudah banyak idea. Dan lagi sungguh pun begitu, dia tanya kita juga. Maknanya dia ada itu, dia ada bertolak ansur, demokratik. Dan saya rasa seorang pemimpin yang bijaklah. Yang lebih penting ialah, seluruh dunia ni kita tak boleh dapat seorang penganjur yang telah diberi kuasa dengan secara itu oleh Perdana Menteri dan memegang jawatan dan memegang dapat kuasa yang begitu mutlak, boleh dikatakan begitu. Tetapi cuba mentadbirkan negara selama 2 tahun, di dalam jangka masa 2 tahun itu memperbaiki keadaan, selepas itu dia serah balik kuasa yang dia ada itu kepada rakyat. Kepimpinan Tun Abdul Razak mengembalikan ketenteraman dan kedaulatan negara. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita yang tersebut berdasarkan atas
prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Ikrar rukun negara menjadi asas perpaduan kaum Malaysia. Ia diilhamkan Tun Abdul Razak pada 1970 untuk mengeratkan hubungan kaum sebagai landasan pembangunan ekonomi. Keutamaannya waktu itu ialah membasmi kemiskinan dan mengurangkan jurang taraf hidup antara kaum. Ini mendorong Tun Abdul Razak melancarkan dasar ekonomi baru. Pelancaran dasar ekonomi baru seperti kita maklum adalah tindakan tegas untuk menjaminkan masa hadapan. Kami yang muda-muda ni menjelajah kampung, segala kampung yang mungkin. Berjumpa dengan semua rakyat yang mungkin. Cina, Melayu, India, tak kisahlah. Menerang kepada mereka. Dasar kena baru ni kenapa kita kena buat. Kerana manusia ada juga lah orang yang pandang serong. Katanya, ini nak ambil hak Cina, ambil bagi kepada Melayu. He told me basically that maybe some Chinese had misunderstood him. Even to the extent that he was not only not friendly to the Chinese, but a little bit of anti-Chinese. Bila dasar ekonomi baru dilancarkan, dia diasaskan kepada dua faktor, iaitu pertama, menghapuskan kemiskinan tanpa mengira kaum. Yang kedua ialah untuk melakukan proses social engineering supaya setiap kaum itu tidak dikenali dengan kegiatan ekonomi, dan melalui dasar ekonomi baru kita telah dapat menentukan bahawa ekonomi negara kita ni berkembang. Konsepnya ialah tidak menarik daripada apa yang dimiliki oleh sesatu kaum, tetapi untuk mengembangkan economic pie itu, maknanya menambahkan kekayaan. Bila kekayaan bertambah, kita boleh mengagihkan kekayaan tersebut. Jadi konsep ni saya yakin amat tepat dan amat adil. Kalau ada pihak yang tak puas hati, ialah kerana interpretasi dan pelaksanaannya. Tetapi kalau kita balik kepada falsafah dasar ekonomi baru, saya percaya tak ada siapa yang boleh menganggap dasar itu sebagai yang berat sebelah ataupun tidak adil. Tetapi usaha itu ternyata rumit. Ia dikritik pihak yang mendakwa dasar itu semata-mata bertujuan membantu bangsa Melayu. Well, we all thought that Tun Razak would be very, very strict. There were people who talk of Tun Razak as being anti-Chinese. But after meeting the Tun, we found that he was far from it. He was a man of passion, a man who cares about the country, who cares about even a humble tailor. If you remember the early 70s, we all were very focused on national unity, building a multiracial society. And if we reflect on the 70s, I think we had a very good period in terms of integrating society. I remember going to school. Those days, multiracial school, growing up with multiracial friends. And I think if we were to look at today, he would be concerned at how our children don't grow up together, don't go to schools together as much as they did in the 70s. Untuk mengatasi masalah politik perkauman waktu itu, Tun Abdul Razak menubuhkan
Barisan Nasional pada 1973. Saya sendiri pada masa itu tak tahu yang Tun Razak nak ubah perikatan kepada Barisan Nasional dalam rupa bentuk yang lebih besar, lebih luas daripada yang dialami di bawah perikatan. Jadi saya berperanan untuk menghubungi pemimpin-pemimpin ini dan seolah-olah menjadi messenger lah bagi Tun Razak dan lain-lain pemimpin. Barisan Nasional ditubuhkan untuk mencerminkan aspirasi dan perpaduan rakyat berbilang kaum di Malaysia. Tapi pada masa yang sama, beliau sedar perlunya mendapat sokongan kaum Cina dan mengatasi ancaman komunis. Oleh kerana itu, beberapa bulan sebelum pilihan raya 1974, Tun Abdul Razak mengambil keputusan mengejut penuh risiko politik. Lukisan di ruang mesyuarat ini mempunyai pengertian yang amat mendalam. Bukan sahaja pada Datuk Seri Nazir Tun Abdul Razak secara peribadi, tetapi pada bakti dan jasa perjuangan ayahnya untuk negara. Detik bersejarah Tun Abdul Razak berjabat tangan dengan Mao Zedong semasa lawatannya ke China pada 1974 diabadikan sebagai satu percaturan politik penuh risiko yang mencorak masa depan negara. Datuk Seri Nazir ketika itu baru berusia 8 tahun. Pada 1971, Tengku Razali Hamzah diarahkan oleh Tun Abdul Razak mengetuai rombongan dagangan ke China. Saya sendiri pun terpegung dan terfikir juga bila saya diminta hadir di pejabat Tun Razak dalam tahun 71 itu. Saya dimaklum bahawa perjumpaan itu perjumpaan sulit dan tak harus diberitahu kepada sesiapa, kerana Tun Razak sendiri beritahu, dia kata ini adalah satu cadangan baru yang kita telah membuat keputusan mahu you memimpin satu rombongan melawat negeri China. Saya terkejut. Saya kata macam mana nak pergi negeri China, kita tidak ada hubungan langsung dengan negeri China, lagipun kita di sini. Pahaman kita lah pada ketika itu, kita berlawan dengan komunis yang dibantu oleh negeri China. Pada bulan Mei 1974, Tun Abdul Razak mengambil keputusan berani untuk melawat China walaupun Malaysia belum mempunyai hubungan diplomatik rasmi dengan Beijing. That was very extraordinary. There were thousands of students and thousands of people at the airport to welcome the delegation. We felt that the Chinese government was very friendly. The people was also very friendly. Ini adalah satu percaturan politik penuh risiko. Berjaya Malaysia! Berjaya! Berjaya! Hanya dua bulan setelah lawatan itu, Barisan Nasional menang besar dalam pilihan raya 1974. Lepas tu kita pergi situ 1974, kita bertanding pilihan raya. Kempen kita, gambar Tun Razak dengan gambar Mao, kita menang hebat. That is political realism. Satu nak menteram. Cina waktu itu pun tak boleh kata Tun Razak anti-Cina.
Dan Tun Razak berani berbuat begitu, dia mula takut juga. Pada ketika itu, ada pemimpin UMNO sendiri yang tak setuju, yang menentang keputusan Al-Arham untuk membuat hubungan diplomatik dengan China. Tetapi Al-Arham meneruskan juga keputusan tersebut sebab dia melihat bahawa kalau China tak menyokong gerakan komunis di Malaysia, CPM pada ketika itu, Komunis Parti Malaya, kalau China memutuskan hubungan, maka itu akan menyebabkan CPM akan mati sebagai satu gerakan. Dilihat dari sudut itu. Dan saya percaya yang diutamakan pada masa itulah aspek keselamatan. Saya tak fikir Al-Arham dapat bayangkan China sebagai satu ekonomi gergasi pada ketika itu. Tapi lebih bersifat bahawa kalau kita mempunyai sahabat, China sebagai sahabat, China akan membantu untuk memastikan rantau ini lebih aman. Dan ancaman komunis akan berkesudahan nanti. Kebijaksanaan Tun Razak sebagai seorang diplomat sebenarnya pernah teruji 10 tahun sebelum itu. Sewaktu konfrontasi dengan Indonesia, Tun Abdul Razak diberi tanggungjawab mencari huraian damai yang rumit. Konfrontasi tercetus apabila rakyat Sabah dan Sarawak bersetuju sebulat suara untuk menjadi sebahagian daripada Malaysia pada 16 September 1963. Presiden Indonesia Sukarno menentang kerana menganggap ia bertujuan menguatkan jajahan British di Kepulauan Borneo. Namun perwatakan Tun Abdul Razak yang lembut tetapi tegas dan ikhlas dihormati oleh para pemimpin Indonesia seperti Presiden Suharto dan Adam Malik sehingga berjaya mencapai perdamaian. Dan bukan saja berusaha mendamaikan dan dipercayai oleh orang Indonesia. Tun Razak seorang diplomat yang baik. Sebenarnya dia sabar, dia dengar, dia tak banyak cakap dengan saya. Masuk kepada Brunei dengan Tun Danak Kuman, Adam Malik dan sebagainya. Dia Timbalan Perdana Menteri, sungguh pun kita ada Menteri Luar Tengku sendiri. Tapi Tengku, dia suruh Tun Razak. Kepimpinan Tun Abdul Razak dalam hubungan diplomatik di persada dunia, terutama dengan kuasa besar seperti Amerika, China dan Rusia, telah mengharumkan nama Malaysia yang baru merdeka dan membangun. Walaupun pada zahirnya Tun Abdul Razak menjadi Perdana Menteri Malaysia hanya 6 tahun, namun hakikatnya ialah beliau telah mula membina landasan pembangunan sejak menjadi Menteri Pelajaran pada 1954. Tun Abdul Razak turut memikul amanah rakyat memperjuangkan kemerdekaan bersama Tunku Abdul Rahman pada 1957. Merdeka! Merdeka! Dan sebagai timbalan Perdana Menteri, diberi tanggungjawab mengasaskan pembangunan ekonomi Malaysia.
Lebih 20 tahun, Tun Abdul Razak berkorban jiwa memartabatkan kedaulatan negara dan bangsa. Tapi di sebalik kegigihan kepimpinan yang ditunjukkan kepada rakyat, beliau menyimpan rahsia yang lama terpendam. Rahsia yang tidak diketahui oleh isteri dan anak-anaknya sendiri. Pada 11 Mac 1975, Tun Abdul Razak menyambut hari lahirnya yang ke-53 bersama keluarga. Tiada siapa yang menduga itulah sambutan hari lahirnya yang terakhir. He looked thin. That was the only difference. He looked very frail and very thin. So we were told that he was just suffering from, you know, normal fever ke apa lah. So still there was no inkling of what that he was very ill then. There were no outward signs. There were no outward signs. And the doctors were all sworn to secrecy. So nobody knew. This disease, he was in remission because it came in 69, and then it became what they call latent, you know. So you can't tell. But all doctors know if it comes back, then we're very serious. Doktor ni bagi tahu saya, Idris, sudah bagi ubat. Saya tak tahu lah, saya bagi ubat, nak tidur tu saya bagi ubat, ingat ubat apa semua kan. Dan minum apa semua, itulah saya jaga, saya tak tahu. Sampailah dia meninggal, baru saya tahu yang dia ni penyakit itu. Sampai saya tahu, keluarga dia orang, satu keluarga memang tak tahu. Pada bulan Disember 1975, Tun Abdul Razak bertolak ke London dengan alasan bercuti. Tapi tujuan sebenarnya ialah mendapatkan rawatan. We just thought he was coming, so we were very excited. But it was very strange when we got at the airport, then we went straight to hospital. So it was something very funny, right? He's never been in hospital in his life. I think he was there for a week maybe. Then he was discharged. And by that time, my mother had come over. So still we thought, okay, she's just coming over because he's not well. There was no inkling that it was, you know, fatal or anything. And then when he was discharged from hospital, we were very happy because we thought, that's it, he's recovered. Doktor dia dipesan sebelum saya balik untuk berjumpa dengan saya. Jadi doktor dia doktor ni juga doktor kepada Queen di England. Memberitahu saya, dia kata Tun Razak perintah dia beritahu kat saya bahawa dia sakit leukemia. Terkejut saya dengan cerita tu. Jadi saya balik dengan berita itulah. Sebelum saya balik, saya pergi jumpa Tun Razak. Saya kata, mengapa benda ni dirahsiakan? Dia kata, dia kalau tak rahsia, dia kata takut huhara dalam negara. Itu ajalah. Dia kata, biarlah dia apa ni tanggung benda ni sendiri. Dan dia kata dia tak bagi tahu siapa. Dia kata rahar pun dia tak bagi tahu. Anak-anak dia pun tak tahu, dia kata. Itu sifat alairham. Sifat semula jadi alairham. Sentiasa memikir apa kesan sesuatu yang dia lakukan dalam konteks kepentingan negara. Jadi kalau dia merasakan dengan dia meluahkan rahsia tersebut boleh membawa kemudaratan kepada negara, kesan yang tak baik pada negara, maka beliau meletakkan perhitungan tersebut, kepentingan negara lebih daripada kepentingan-kepentingan yang lain, walaupun terpaksa mengorbankan kepentingan keluarga. Dia tu selalu saya tengok dia makan ubat lah, tapi dia tak pernah cerita dengan saya dia apa sakit dia. Saya tengok macam biasa je, tak adalah dia gaduh sakit apa. Dekat dulu barulah bila pergi main golf dia terasa lah, bila naik bukit dia rasa penat tu je. Tak sakit.
Saya jumpa dia bulan 9 sebelum saya pergi ke London. Jadi bulan 12 tu, masa saya sambut dia dekat airport, saya nampak dia kurus. Ha. Tu saya, tu. Jadi antara September ke Disember tu badan dia dah kecut lah pasal sakit tu. He asked everyone who was there, children, the friends, even the staff working, helping him out, everybody he is, he said, can I buy you something? Which is very unusual because, you know, normally what he does is he just give us money and say, you know, go ahead and buy, you know. But there was a specific reference to buying something that you really wanted. I think around New Year's Day or just before New Year's Day, a doctor called my mother, Najib and myself and told us how serious it was. Just three of us, and he told us that he's breaking his confidentiality undertaking to my father because it was too serious. So at that time we were quite shocked, extremely shocked. But of course, naturally we think that he would recover. Like, it was just, you know, but we talked about 1 year, 2 years, you know. So we didn't, you know, it was a shock, but it wasn't like this is the end, you know. Tun Abdul Razak menghembuskan nafas terakhir di London pada 14 Januari 1976, 6:30 petang waktu Malaysia. Ya, ketika saya dapat laporan tu, memang sukar bagi saya nak percaya. Sebab saya telah berada dengan Lai Raham sebelum itu, tapi saya terpaksa balik sebab saya bertugas pada masa itu. Dan bila saya dapat berita, saya macam tak percaya bahawa sesuatu yang kami tak duga berlaku. Sebab penyakit Lai Raham tu telah dirahsiakan daripada kami. Jadi keseriusan penyakitnya tidak kami dapat hayati. Dan sebab itulah bila Lai Raham meninggal dunia, di satu kejutan yang amat besar kepada kami. Dan pada waktu itu saya umur 22 tahun. Sudah tentu kami suka bayangkanlah kehidupan tanpa seorang ayah. Dia banyak susut, badan dia susut. Tapi itulah, syukurlah saya ada menghadapi bila dia mengembus nafas yang akhir tu. Anak-anak pun ada. Buatkan semangatlah, kan? Pernah buat lagi dah. Anak-anak kita masih kecil-kecil lagi kan, tengah sekolah. Jadi saya pernah dah buatkan semangat saya. Jenazah Allahyarham Tun Abdul Razak dibawa pulang ke Kuala Lumpur pada 15 Januari dengan penuh istiadat negara. Disambut oleh ribuan rakyat jelata dengan titisan air mata. Pada 16 Januari 1976, jenazah Allahyarham Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia yang kedua, dikebumikan di Makam Pahlawan dengan penuh penghormatan negara. Pemergian Allahyarham Tun Abdul Razak di kemuncak kepimpinannya sewaktu negara masih memerlukan wawasannya membangunkan negara amat dirasakan. Seorang anak kampung yang menjadi pemimpin berjiwa rakyat, bapa pembangunan Malaysia yang meninggalkan warisan tidak ternilai harganya untuk negara. Yeah, I think he would have done a lot for this country had he lived longer to lead this country. But he had only 6 years, not enough. But he left something that can be built on. Tun Razak, seorang yang suka melihat bangsanya mempunyai kesedaran menerusi ilmu,
Itu sebab dia kerja pertama dia ialah Menteri Pelajaran sebelum merdeka lagi. Dan dia jugalah orang yang menggubalkan laporan Razak yang mengasaskan dasar pelajaran negara. Dan orang Melayu pada pendapat saya harus berasa bangga, harus berasa yakin, harus sentiasa mengatakan Melayu boleh. Tak boleh lagi kita kata Melayu tak boleh. Kalau kita Melayu tak boleh, maknanya kita sendiri ada apa yang dikatakan inferiority complex. Kita harus menyalahkan diri kita sendiri. Tun Razak yang telah mempelopori semuanya. Kalau kita tak percaya pada diri kita sendiri, maknanya kita tak menghargai apa yang Tun Razak telah berusaha memulakan revolusi mental, ya, masyarakat Melayu terutama sekali dan masyarakat Malaysia pada keseluruhannya. His caring nature. He was always concerned for the welfare of the people and from all walks of life. Everything he did was to improve the welfare of his people. Because, as you say, he suffered his hardship in the early years. I think the legacy of Tun Razak, the history of Tun Razak, has much to offer. And I think in this 40th year, it's as good a time as any to really dive into those times, into his thinking, and maybe learn some things for the future of this country. Saya lihat dari dua dimensi. Satu dimensi leadership, kepemimpinan Lahirham. Banyak ciri-cirinya, banyak nilai-nilainya yang boleh kita jadikan contoh, iktibar, ikutan, model. Saya percaya itu boleh kita kaji, boleh kita hayati, dan sifat-sifat itu, nilai-nilai tersebut boleh menjadikan kita sebagai seorang pemimpin yang disenangi oleh rakyat. Yang kedua ialah aspek dasar ini. Dia meletakkan asas kepada negara Malaysia moden. Tetapi Malaysia moden yang mana setiap rakyat dapat hak yang lebih adil dan seksama. Jadi apa yang kita buat hari ini menjurus kepada negara maju, advance economy dan sebagainya, asasnya telah diletakkan oleh Almarhum Tun Razak. Jika semua jasa hendak dikenang dan segala bakti hendak disebut, kemanakah kata-kata hendak dicari? Carilah kerongga dada yang tulus dengan seribu kamus. Carilah kelubuk hati takrif terima kasih. Tun Razak, ingatkanlah kami jika terlanjur. Maafkanlah mereka yang tak tahu bersyukur. Kekaguman dan terima kasih kepadamu Tuan adalah alam luas yang tak berbatas. Kerana wawasan dan dedikasimu adalah puncak tinggi tak terdaki, adalah lautan dalam tak terselam untuk kebangkitan kembali satu bangsa, menebus martabat, menebus maruah. Tun Razak, wariskanlah kepada kami kearifan Tuan melihat yang tersirat, memahami makrifat, mentafsir hakikat.
sangat gembira bahawa Alhamdulillah Razak ni, sungguh pun saya bukan orang politik, ya kan, makna saya daripada universiti kan, tapi agaknya beliau merasakan kalau ada seseorang tu boleh menyumbang apa-apa yang patut, ya, kepada bangsa, pada negara, beliau tidak segan silu untuk menanya kita boleh buat tak dan minta kita buat. Jadi saya sangat terharu lah sebenarnya, kerana bukan dia bagi peruntukan apa-apa, satu sen pun tak ada. Saya budak baru pemegang jawatan yang habis rendah di dalam sistem politik dan kerajaan, tetapi dipanggil oleh timbalan Perdana Menteri. Dan isu-isu yang kita bincang itu ialah isu politik yang dia tak perlu tanya saya. Tetapi agaknya, pada telahan saya lah saya katakan, agaknya waktu itu Tun Razak sudah sedar bahawa sungguh pun beliau ialah seorang penganjur yang memang yang kedua terpenting dalam negeri ini. Beliau perlu mendapat feedback daripada budak-budak, daripada orang muda. Pada 1971, Tun Abdul Razak membubarkan Majlis Gerakan Negara dan mengembalikan kuasa pemerintahan parlimen kepada rakyat. Dia seorang demokratik. Dia fair and reasonable. Jadi dia suka berunding. Saya tahu dia sudah banyak idea. Dan lagi sungguh pun begitu, dia tanya kita juga. Maknanya dia ada itu, dia bertolak ansur, demokratik. Dan saya rasa seorang pemimpin yang bijak lah. Yang lebih penting ialah seluruh dunia ni kita tak boleh dapat seorang penganjur yang telah diberi kuasa dengan secara itu oleh Perdana Menteri dan memegang jawatan dan memegang dapat kuasa yang begitu mutlak, boleh dikatakan begitu. Tetapi cuba mentadbirkan negara selama 2 tahun, di dalam jangka masa 2 tahun itu memperbaiki keadaan, selepas itu dia serah balik kuasa yang dia ada tu kepada rakyat. Kepimpinan Tun Abdul Razak mengembalikan ketenteraman dan kedaulatan negara. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita yang tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Ikrar rukun negara menjadi asas perpaduan kaum Malaysia. Ia diilhamkan Tun Abdul Razak pada 1970 untuk mengeratkan hubungan kaum sebagai landasan pembangunan ekonomi. Keutamaannya waktu itu ialah membasmi kemiskinan dan mengurangkan jurang taraf hidup antara kaum. Ini mendorong Tun Abdul Razak melancarkan dasar ekonomi baru. Pelancaran dasar ekonomi baru, seperti kita maklum, adalah tindakan tegas untuk menjaminkan masa hadapan. Kami yang muda-muda ni menjelajah kampung, segala kampung yang mungkin, berjumpa dengan semua rakyat yang mungkin, Cina, Melayu, India, tak kisahlah, menerang kepada mereka dasar kena baru ni kenapa kita kena buat. Kerana manusia ada jugalah orang yang pandang serong, katanya ini nak ambil hak Cina, ambil bagi kepada Melayu. He told me basically that maybe some Chinese had misunderstood him, even to the extent that he was not only not friendly to the Chinese but a little bit of anti-Chinese. Bila dasar ekonomi baru dilancarkan, dia diasaskan kepada
dua faktor, iaitu pertama menghapuskan kemiskinan tanpa mengira kaum. Yang kedua ialah untuk melakukan proses social engineering supaya setiap kaum itu tidak dikenali dengan kegiatan ekonomi. Menara kembar tertinggi di dunia, mercu tanda Kuala Lumpur, penanda aras pembangunan Malaysia. Masyarakat berbilang bangsa, budaya dan agama hidup damai dan harmoni, tiada sengketa. Namun di sebalik setiap kejayaan, ada sejarah perjuangan dan pengorbanan. Ini adalah kisah seorang anak kampung yang pernah hidup miskin. Tapi berupaya berjuang untuk kemerdekaan. Menjadi seorang pemimpin berjiwa rakyat. Benar-benar mengambil berat atas nasib, untung, baik, buruk, rakyat jelata. Pengasas pembangunan. Tak ada tolak banding dah di antara pemimpin-pemimpin utama ketika itu yang mengasaskan pembentukan bangsa dan negara kita ini. Perintis kedamaian dan berkorban jiwa untuk negara hingga ke akhir hayat. Dia tu selalu saya tengok dia makan ubat lah, tapi dia tak pernah cerita dengan saya dia apa sakit dia. Pada waktu tu saya umur 22 tahun. Sudah tentu kami suka bayangkan kehidupan tanpa seorang ayah. Tahun sudah berlalu, namun kehadirannya masih dapat dirasakan. Allahyarham Tun Abdul Razak pernah tinggal di sini selama 16 tahun. Kepada Dau Kalian sebagai Perdana Menteri tak menerima pelantikan oleh Yang Maha Kuasa. Seri Taman adalah kediaman rasminya sewaktu menjadi timbalan Perdana Menteri dan Perdana Menteri. Di sini tempat pertemuan ahli politik dan rakyat jelata yang memerlukan kepimpinannya. Di sini bahan perjuangan merdeka dan semangat membangunkan negara pernah membara. Di rumah ini juga beliau menjadi suami kepada isteri yang tercinta dan ayah yang penyayang kepada 5 orang anaknya. Di ruang ini, Tok Puan Rahah banyak meluangkan waktu membantu suaminya, Allahyarham Tun Abdul Razak, menyambut tetamu yang sering berkunjung. Saya tinggal sini sebelum Abrah jadi Balai Menteri dah, saya duduk sini. Cukup lama lah. Ada dalam 16 tahun agaknya. Tapi ialah, masa tu dia sibukkan sebagai Perdana Menteri. Jarang-jarang lah, ada banyak. Selalu
sana kemari kan. Dengan jumpa budak-budak pun, waktu time makan je lah kadang. So, kalau malam selalu berjamuan sana sini, jarang. Kalau seminggu ada sekali dua je kadang makan di rumah. Masih segar dalam ingatan Nizam dan Nazir waktu zaman kanak-kanak di rumah ini. Waktu itu, Datuk Sri Nazir, anak yang bongsu, baru berusia 3 tahun. Sri Taman itu sentiasa ramai orang. Ahli politik, saudara, pekerja kerajaan dan juga selalu ada rombongan rakyat datang ke rumah. Jadi bila dia ada di rumah, kira rumah tu sibuk. Sentiasa sibuk, ramai orang. I remember dinner time when we was... Nama saya, kuasa dah tidak ada. Semua kuasa diserah kepada pemerintah. Ketegasannya menangani krisis dan memulihkan perpaduan kaum jelas membuktikan kegagahan perwatakannya sebagai pemimpin. Peristiwa berdarah 13 Mei ternyata merubah sejarah kepimpinan negara. Pada 22 September 1970, Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman, bapa kemerdekaan, meletakkan jawatan. Tun Abdul Razak dilantik Perdana Menteri Malaysia yang kedua. Beliau berusia 47 tahun. Dia panggil keluarga, nasihatkan, dia kata kalau dia jadi Perdana Menteri, dia tak mau dengar ada keluarga yang nak minta apa-apa, dia tak benarkan. Dia tak benarkan. Dia kata, jangan ganggu dia buat kerja. Dia nak tolong rakyat. Dia tak nak anak adik-adik dia semua kaya, dia tak nak. Rakyat dulu. Tolong rakyat dulu. If I remember correctly, masa orang nak suruh tukar black and white TV to color, mampu dia tak setuju. What will the kampung people say? This is his favorite. What will the kampung people say? Don't ask me lah. Hari ini adalah hari yang paling bertuah dan sejarah bagi diri saya. Inilah kali pertama saya berucap kepada Tuan-Tuan dan sebagai Perdana Menteri selepas menerima pelantikan oleh Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong. Perubahan kepimpinan secara mendadak itu menimbulkan banyak tanda tanya. Buat pertama kali, keikhlasan perjuangannya diragukan. Persahabatannya dengan Tunku lebih 30 tahun sejak zaman pelajar di London tergugat. Saya tak sempat cakap dengan Tun Razak mengenai hal ini, tetapi saya bertanya kepada almarhum Tengku Abdul Rahman. Dan dia beritahu kat saya, dia banyak orang bawa perkhabaran mengatakan Tun Razak lah orang yang apa ni berusaha nak jatuhkan dia. Saya sendiri berpendapat Tengku ni dengan cerita orang saja. Dan sebab saya berada dengan Tun Razak 3 hari sebelum Mei 13 di Kota Baru, kerana dia tumpu banyak masa berkempen di Kelantan ketika itu. Dan saya tak pernah dengar dia sebut benda satu hal pun berkaitan dengan Tengku ataupun berkaitan dengan soal perubahan kerajaan. Dia orang ada meeting rumah Musa itu. Makan nasi biryani. Isteri saya waktu itu memang siapkan nasi biryani. Memang kita makan nasi biryani. Tapi ceritanya bukan untuk pelajaran, bukan untuk nak mengkaji kedudukan pelajaran Melayu. Dia macam mana nak menggolengkan Tengku Abdul Rahman, PM. Begitulah ceritanya. Tak payah komplot. Tuan Razak tak payah buat banyak. Bukan Tengku, orang Melayu selampau kecewa termasuk kepimpinan Majlis Setinggi UMNO. Jadi orang kata macam orang mengantuk.
seperti semua kemata. Tak ada komplot. Tunku Brahman is he is a man who thinks about policies and ideas about where to go, what to do, when to achieve independence, etc. But the actual groundwork is done by Tun Abdul Razak. Ciri kepimpinan Tun Abdul Razak yang terbuka untuk mencari kata sepakat disenangi oleh pemimpin golongan muda. Tun Abdul Razak yakin perlunya mencari mereka yang berbakat menjadi pemimpin pelapis. Antara yang mendapat perhatiannya waktu itu, Tun Mahathir Mohamad, Tun Musa Hitam dan Tengku Razali Hamzah. Tun Razak ni, banyak orang tak tahu, dia suka mencukil pangkat. Kepada dia, keturunan tak mustahak. Minda. Jadi dia sentiasa untuk berhati pegawai, pentadbir, wartawan, pemuda UMNO yang bakal dicukil yang boleh jadi second echelon, peringkat kedua kepimpinan. Saya datang tu nak rasmikan masjid. Rasmikan. Tadi rumah tu tak ada lagi macam cuma rumah macam ni je. Lagilah melawat rumah apa semua kan. Ha, macam itulah. Pergi pengalaman, jumpalah, ha, duduklah, duduk sabar, apa nama kesenangan tu tak datang sendiri. Kita kena kita usaha, kalau usaha kita tergigih, ha, adalah kemajuan kan. Ha. Daripada ilhan Allah yang hantar Razak membuka rancangan untuk menempatkan penoka ni, saya rasa itu satu tugas yang amat murni. Dengan adanya cara macam ni, jadi adalah kita mendapat tanah. Ya? Jadi saya bersyukurlah dengan apa ni jasa Allah yang hantar Razak. Jasa Tun Abdul Razak bukan sahaja telah merubah kehidupan mereka supaya berani berdikari. Beliau adalah arkitek pembangunan luar bandar. Beliau adalah pengasas dasar ekonomi baru. Beliau telah mengilhamkan dasar luar negara. Beliau telah menubuhkan pelbagai agensi seperti Felda, Felkra, Risda, Bank Bumi Putra dulu, Pernas, UDA, pelbagai agensi termasuk MARA, semuanya telah dirancangkan, telah dilancarkan oleh Allahyarham sendiri. Jadi pendek kata, apa yang kita lakukan hari ini adalah kesinambungan kepada dasar-dasar utama, dasar-dasar induk yang telah digagaskan oleh Allahyarham Tun Razak. Mei 1969, peristiwa berdarah rusuhan kaum yang paling buruk dalam sejarah Malaysia. Kuala Lumpur dicengkam cemas dan huru-hara. Parti Perikatan yang dipimpin UMNO mengalami kemerosotan undi yang banyak di seluruh negara, terutama di Selangor. Parti Pembangkang meraihkan kemenangan di Kuala Lumpur dan sekitar Kampung Baru yang didiami masyarakat Melayu. Bagaimanapun, perarakan itu berubah menjadi laungan berbau perkauman. Pada 13 Mei, pemuda UMNO menganjurkan perarakan serupa di Kuala Lumpur. Malangnya, ia meledak menjadi rusuhan perkauman yang mengakibatkan korban jiwa. Yang saya masih ingat lagi, satu selepas 13 Mei petang tu terjadi, besok tu dia nak melawat ke General Hospital. Jadi kami pun pergi ke General Hospital, dia tengok, bertanya berapa orang yang meninggal,
berapa banyak, di semua dia nak beritahu. Dalam suasana kacau bilau dan tidak menentu ini, kepimpinan dan kewibawaan Tun Abdul Razak terserlah. Walaupun waktu itu beliau timbalan Perdana Menteri, tetapi dilantik pengarah Majlis Gerakan Negara. Tanggungjawabnya yang utama, mengembalikan keamanan dan ketenteraman negara. Kita buat undang-undang, lebih boleh saya katakan tiap-tiap hari. Mageran dia itu bermesyuarat tiap-tiap hari. Tapi kita yang tulis ini semua ni. Ha, jadi kadang-kadang itu Tun Razak dia sebelum pada dia bawa pada mesyuarat, kita beri pada dia dulu, serah pada dia dulu. Sebelum dia baca semua. Tun Abdul Razak bertungkus lumus berunding dengan semua pihak yang terlibat untuk meredakan keadaan. Seri Taman, kediaman rasminya terbuka sepanjang masa untuk sesiapa yang mahu berbincang. I was 10 years old, so all I could do was just listen in on people coming in and out, a lot of commotion, and while all the rumors lah, whatever, you know, people came back to tell us what was happening. It was scary, but we felt safe in this house. I just can't imagine what it was like out there. Kalau ada emergency, dia tidak ada Perdana Menteri, tidak boleh ada diktator ataupun strongman. Tun Razak jadi strongman dengan persetujuan Tengku Abdul Rahman dan Agong. Kalau Agong bersetuju, Tengku Abdul Rahman tak setuju, tak boleh. Dia masih Perdana Menteri. Selepas di istihar Tun Razak, dia sit down, so having dinner with my mother, the brothers, and he would eat alone upstairs, simple meal, soup and bread and some rice. Then after that, we would adjourn to the study and sit with him. It was, in those days, quite a big house for kids like us. So, and there were five brothers. So I guess there was a lot of fighting, a lot of running around. Those days, you know, you have to improvise because mana TV tak ada, computer tak ada, even toys we had to make our own, you know. We stayed in the same room, there were three of us, Najib, Johari, myself in the same room for many years. Bilik yang saya selesa sekali, yang saya suka sekali, study. Bilik study arwah kat atas. Tu kadang-kadang dia tiap-tiap malam kita selalu dengan dia di dalam study tu. Tapi kadang-kadang pun kalau dia tak ada pun, kadang petang-petang pun saya masuk main-main dalam tu ke, kadang-kadang apa, mengopis dalam, yang Melayu kata mengopis kan, dalam laci-laci dia semua. Datuk Seri Najib berusia 17 tahun sewaktu Allahyarham Tun Abdul Razak menjadi Perdana Menteri pada tahun 1970. Salah satu daripada yang saya gemar lakukan waktu itu ialah untuk saya ngayuh basikal ke Hospital Tanglin yang tak berapa jauh daripada Seri Taman untuk beli nasi lemak. Nasi lemak harga masa itu 30 sen ataupun kalau nak serba-serbi 50 sen. Dan saya kayuh ke sana, kayuh balik. Kadang-kadang seseorang diri saja, tak ada escort ke, tak ada bodyguard ke. Jadi kehidupan saya memang macam anak-anak orang lain. Tun Razak sering berasa bimbang anak-anaknya akan dimanjakan dengan kedudukannya sebagai Perdana Menteri. Oleh kerana itu, beliau suka bercerita kesusahan hidupnya sewaktu kecil kepada mereka. I don't think he wanted us to grow up being spoiled or being arrogant or brash. You know, he wanted us to remember the roots where we came from and because we had some advantages to give back to society when we grow up. I remember when I went to school, I mean, people treated me differently. They knew who I was, so even teachers treated me differently, you know. I always had special treatment. I was voted class monitor. I was voted in that. I mean, that was the you know, Malaysian society then. So I had special treatment, and that was not
what my father wanted for us. Sebab itulah Allahyarham mengambil keputusan hantar kami ke sekolah di luar negara, ke boarding school, supaya kami terpaksa berdikari dengan suasana yang mana kami akan dinilai atas kemampuan kami sendiri. Kampung Pulau Keladi, Pekan, Pahang, tempat kelahiran Abdul Razak bin Datuk Hussein. Walaupun lahir dalam keluarga bangsawan, namun Tun Abdul Razak dibesarkan di kampung bersama datuknya. Keperitan hidupnya semasa kecil bakal menjadi asas kepimpinannya. Sewaktu menjadi Menteri Luar Bandar, Tun Abdul Razak meluangkan banyak masa mendekati masyarakat kampung di kawasan pendalaman. Beliau sanggup berhujan, berpanas, merentas sungai dan desa, mengharungi belukar untuk mendengar rintihan hati rakyat. Kampung Lurah Bilut Bentong, Pahang. Lebih 50 tahun lalu, ia hanya sebuah kawasan hutan yang jauh terpencil. Ekonomi negara masih lembab. Kadar pengangguran tinggi. Tapi beliau diberi tanggungjawab membangunkan kawasan pendalaman. Hari ini, penduduk Kampung Bilut mempunyai rumah di tanah milik sendiri dan menikmati pendapatan bulanan lumayan hasil tanaman sawit dan getah. Ramai yang masih ingat lawatan Tun Abdul Razak ke kampung ini pada tahun 60-an. Masa tu, masa